bagi agis-agis yang masih bingung bagaimana caranya pasang konfig pada kamera Gcam Persimode Nikita. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya memasang konfigurasi kamera Gcam Nikita versi 2.0 dengan mudah. Langsung aja ya guys. Pertama kita download dulu APK Gcam Nikitanya. Di sini saya downloadnya lewat link Mediafire. A few moments later. Setelah selesai download, kemudian kita install Gcam-nya. Kemudian izinkan akses kamera dan rekam video, dan ke kamera sudah bisa digunakan. Selanjutnya masuk ke menu setting dan cari apakah ada menu konfignya, dan ternyata ada guys. Selanjutnya buka log simpan dan ketik config 7 sebagai backup konfigurasi awal. Kemudian ubah nama sesuai selera, kemudian klik OK. Nah, sementara hanya ada konfig awal, belum ada konfig modifikasinya. Selanjutnya, kita download konfig Gcam Nikita yang kita inginkan. Kali ini masih lewat link Mediafire. Setelah selesai, kemudian kita kirim atau pindahkan ke penyimpanan internal. Yaitu pada folder Gcam dan pilih lagi folder config 7 sebagai tujuan akhir. Setelah itu kita buka kamera Gcam-nya dan klik di salah-salah tombol kamera atau tombol rekam video. Nah, di situ muncul log pilih konfigurasi dan kemudian kita pilih config yang kita inginkan. Selesai. Semoga dapat dipahami dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.